Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya Rakyat Cerdas Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang 5 negara dengan lahan pertanian tersubur dan terluas di dunia. Lahan pertanian merupakan lahan yang digunakan untuk memproduksi tanaman, pertanian, maupun peternakan. Lahan pertanian subur menjadi penentu utama hasil komoditas pangan sebuah negara. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan bentangan sawah dan ladang yang luas. Namun, ternyata masih banyak negara lain dengan lahan pertanian subur yang luas. Dikutip dari halaman beef2leaf.com, berikut negara-negara dengan luas pertanian paling subur terbesar di dunia. 5. Brazil. Brazil merupakan negara penghasil kopi terbesar di dunia. Wow, negara ini memiliki lahan pertanian seluas 586,036 km² dan menduduki sekitar 3,72% luas lahan pertanian subur di dunia. Negeri Samba pernah dinobatkan sebagai paru-paru dunia karena hutan tropisnya yang luas. Namun, kini lebih dari 3,1 juta hektar hutan di Amazon menjadi lahan tanpa tumbuhan karena telah berubah menjadi permukiman dan lahan pertanian. 4. Rusia. Menduduki posisi keempat, negara ini memiliki lahan pertanian subur seluas 1.174.284 km dan menempati 7,46% luas lahan pertanian dunia. Selain penghasil minyak, Rusia juga merupakan negara agraris yang diperhitungkan di dunia. Luar biasa. Posisi ketiga ditempati China. Negara Pak Xi Jinping memiliki luas pertanian 1.385.905 km dan menduduki 8,8% luas lahan pertanian dunia. Luar biasa. Sektor pertanian di Cina tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Negara ini juga intens melakukan ekspor komoditas pertanian. Salah satu negara tujuan ekspor bawang putih Cina adalah Indonesia. Posisi kedua, India. Negara Kujikucuhotahai ini selain memiliki jumlah penduduk besar, India juga memiliki kekuatan pertanian yang mendukung. Hingga saat ini, India masih menjadi eksportir bawang, terutama bawang Bombay terbesar di dunia. Luas lahan pertanian yang dimiliki India 1.451.810 km dan mengantongi 9,22% luas lahan pertanian di dunia. Namun, seperti negara-negara yang lain, belakangan pertanian India kian menurun. Bahkan sektor pertanian mereka belum mampu menyumbang PDB di atas 25%. Dan yang di posisi pertama tidak lain tidak bukan negara Amerika Serikat. Luar biasa, selain teknologi tempur yang menguasai dunia, Amerika Serikat juga memiliki lahan pertanian terluas di dunia. Sebagai salah satu negara maju, Amerika Serikat terkenal di bidang pertaniannya. Selain dari segi teknologi, AS juga dikenal memiliki lahan pertanian yang luas. Negara Pak Trump ini juga menjadi pengekspor komoditas pertanian ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Komoditas ekspor andalan Amerika Serikat adalah kedelai dan gandum. Negara paman Trump ini menguasai sekitar 10,8% luas pertanian dunia. Dengan total mencapai 1.650.062 km², luar biasa. Tak heran jika negara ini disebut sebagai negara dengan pertanian terbesar di dunia. Lalu, berapa posisi Indonesia? Ternyata Indonesia berada di urutan ke-15 negara dengan luas lahan pertanian subur di dunia. Indonesia tercatat memiliki lahan pertanian seluas 201.456 km² dan hanya menduduki 1,28% luas lahan pertanian dunia. Semoga semakin majunya teknologi tidak membuat Indonesia semakin ketinggalan di dunia pertanian, namun bisa semakin mengembangkan dunia pertaniannya. Karena mau tidak mau diakui, pertanian merupakan satu-satunya yang bisa menjadikan ketahanan pangan sebuah negara.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.